Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawang. Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan tutorial singkat cara cepat mengganti dan mengubah nama atau user akun pada laptop atau komputer di Windows 11. Langsung saja teman-teman coba kita praktikkan. Caranya sangat mudah. Ketikkan secara bersamaan lambang Windows dengan huruf R pada keyboard teman-teman. Setelah itu tuliskan atau ketikkan need prerequisite atau need prerequisite, klik OK. Setelah tampil kotak dialog seperti ini, tinggal dipilih username atau nama komputer atau laptop yang ingin kita ubah tadi. Jika lebih dari satu silakan disesuaikan. Dipilih teman-teman, setelah itu klik properties. Setelah itu tinggal diganti sesuai dengan nama yang ingin kita mengubah, nama barunya apa. Tinggal klik apply, klik OK. Klik OK. Setelah itu teman-teman tinggal restart komputer atau laptop kita. Otomatis namanya akan berubah menyesuaikan dengan nama yang baru tadi. Oke, ini saya yang kami sampaikan pada kesempatan singkat kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya. Semoga ada manfaatnya. Akhir kata, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.